Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gua Wizzy di Ngops. Kui ngopi santuy, kui orang ngopi lambung ora smile. Oke, teman-teman, kali ini ada suatu hal yang membuatku tertarik. Ya, ini merupakan tentang anime Jujutsu no Kaisen ya, yang katanya sih bakalan collab dengan Mobile Legends. Ini masih katanya loh ya, teman-teman ya. Oke, para pemain Mobile Legends ya, yang kita ketahui ini dapat notifikasi melalui surat di gamenya ya, yang berisi sebuah informasi jika mereka sedang mempersiapkan kolaborasi terbarunya dengan seri anime Jujutsu Kaisen. Nah, survei ini sudah dibagikan ke seluruh player Mobile Legends nih, teman-teman ya. Pihak developer ini meminta bantuan para pemain ini untuk melakukan survei ini untuk mengenai siapa aja karakter yang ada di anime tersebut, Jujutsu no Kaisen, yang bakal hadir di game Mobile Legends. Nah, di antara lain yaitu adalah Ryomen Sukuna, Mahito, Aoi Todo, Hanami, Noritoshi Kamo, Satoru Gojo, nah ini nih ya, jangan sampai coy, Megumi Fushiguro, Panda, Yoshinobu Gakuganji, Maki Zenin, Kento Nanami, Yuji Itadori, Jogo, Nobara Kugisaki, dan Toge Inumaki, teman-teman. Oke, untuk karakter-karakternya banyak juga ya. Mungkin aja cuma beberapa doang yang diambil, gak nyampe semuanya. Dan ini juga masih survei ya, teman-teman. Masih belum melakukan collaboration. Ini gue gak ngebayang sih sebenarnya kalau misalkan mereka jadi collab. Jadi seperti apa gitu. Walaupun memang ya paling cuma sekedar skin doang sih. Oke, teman-teman, gimana menurut kalian tentang survei yang akan diadakan oleh Mobile Legends ini untuk collaboration dengan Jujutsu Kaisen? Silakan aja tulis komentar dan pendapat kalian di bawah ya. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.